punya niat awal ingin pinjam uang kepada Kurban, Hasna dan Suryani, tapi berpikiran bahwa mungkin karena dia akan membayar utang gade motornya ke tempat yang lain mungkin tidak diberikan, maka dia berpikiran gelap mata untuk melakukan pencurian. Awalnya pencurian, tapi karena situasi Kurban mengetahui keberadaan pelaku, maka tersangka gelap mata melakukan penganiayaan hingga meninggal dunia.